Guys, nak bagi tahu ni, Shah Alam 40,000 telah menampilkan ramai barisan pelakon yang mantap-mantap, yang memang terbaik, yang memang kita semua minat. Antaranya Datin Paduka Umi Aida, ada Rita Rudaini, ada Datuk Sri Shah Reza, Ana Jobling dan ramai lagi. Ha. Tapi takkan itu aja. Mesti ada yang lain yang lebih menarik. Tak apa, kita minta wartawan Melody dapatkan apakah lagi yang terbaik menerusi drama Shah Alam 40,000 ini. Jom kita dengar. Pasang telinga. Datin Paduka Umi Aida, sekarang ni tengah berlangsungnya siaran slot Akasia Shah Alam 40K. Ramai barisan-barisan pelakon hebat. Mungkin boleh ceritakan apa Shah Alam 40K ni? Shah Alam 40K ni dia ada resepi cukup di dalam itu, yang mana dia bercampur dengan cerita family, remaja punya konflik dalam diri, persahabatan, konflik seorang wanita yang dah bergelar isteri dan juga seorang lelaki yang dah bergelar suami. Hai Ana Jobling, buat pertama kalinya menjadi lead pelakon utama untuk drama Shah Alam 40K. Yelah, sebelum ni pun Aina Jomi pernah berlakon. Kali ni menjadi pelakon utama, semestinya lain daripada pengalaman yang sebelum ni. Mungkin Aina boleh ceritakan. Memang lain daripada drama yang Aina pernah buat sebelum ni. So nak biasakan diri dalam set tu dengan berlakon, banyak lines kena baca dengan ingat. So tu memang susah. Tapi bila dah lama sangat dekat set, almost everyday ni macam akan biasakan diri untuk fit that mindset. So Shafinaz McKenzie ni, dia seorang yang tak tahu apa dia nak dalam hidup dia. Dia suka keluar dengan suami orang, tapi tak sengaja dia tak tahu semua ada rahsia masing-masing yang very interesting to watch. Saya bawa watak sebagai Datin Sri Azalina, seorang yang independent dan dia sangat tegas dalam kehidupan dia, dan dia ada prinsip dalam hidup. Ada ujian dalam rumah tangga dia, ujian sebagai isteri, ibu dan juga persahabatan dia bersama dengan Datin Rus dan juga Shafinaz dalam cerita ni. Of course bila dah 6 bulan masing-masing ada diorang punya angin, ketidakpuasan hati, keadaan pandemik macam ini, kita nak syuting susah, tapi itu normal. Kita cari solution dan benda tu jadi reda. Dan dapat bekerjasama pula dengan Isma sebagai pengarah. Masya Allah, dia sangat bagus. Dia sangat tenang. Dia banyak juga sebab Ana pun masih baru lagi, so kena tegur lah. Tapi tu memang biasa dalam bidang ni. Kalau you tak kena tegur, macam mana you nak belajar, you know? So for me, I tak ambil the criticism benda yang tak baik. I take it, gunakan and then try and improve myself as an actress. Bercakap mengenai kena tegur, orang ajar dan sebagainya, Ana pun sekarang dah jadi pelakon, dah jadi lead pula tu, semestinya mendapat banyak kritikan ataupun feedback daripada penonton-penonton kan. Ada yang mengatakan Ana Jobling ni lakonannya masih kayu lah, senang cerita, mempersoalkan credibility Ana Jobling. Apa yang Ana boleh katakan? Orang cakap macam, oh, dia orang tak faham cerita ni tentang apa sebab ada banyak drama dalam cerita ni. Tapi you kena tengok sampai habis, nanti you akan faham. So mungkin orang macam, oh, kenapa Ana cakap bahasa Inggeris dalam drama ni? One of the main conflicts dalam cerita ni is Datin Rose, Kak Rita punya watak, dia nak belajar cakap bahasa Inggeris. So I memang macam menolong dia. You kena tengok untuk faham. Tak apa, I will prove wrong. Ana masih baru lagi, so ada long way to go. Be better, you know, improve. We'll see how it goes. Saya pun bermula dengan kayu juga, tapi belajar. Jangan malu untuk bertanya dengan orang sekeliling. Bagilah mereka peluang untuk sedar alam syuting. Kita yang dah biasa dalam industri ini, bagi tunjuk aja. Bukan mudah untuk orang baru nak masuk, lepas tu nak tengok mesra dengan kamera. Itu semua mengambil masa, dan kita bukan ada sekolah acting, tapi diorang boleh juga ada inisiatif yang ada beberapa pelakon yang ada buat kelas acting. We have to give and take.